Terdakwa Kuat Maruf meminta maaf kepada keluarga Yosua di persidangan sambil menangis. Namun Ibunda Yosua Rosti Simajuntak meminta permintaan maaf Kuat untuk dibuktikan secara tulus bukan hanya melalui percakapan di persidangan. Saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Yosua. Dan semoga almarhum Yosua diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga besar diberi ketabahan dan kesabaran. Dan saya berharap biar proses pengadilan yang akan menentukan salah atau tidaknya saya. Karena demi Allah, saya tidak ada niat apa seperti yang didakwakan kepada saya. Terima kasih Yang Mulia. Saya boleh mengutarakan semua yang ada di hati saya sekarang. Silakan Ibu, ya. Silakan. Di dalam kasus ini, Kuat Ma'ruf, skenario kalian sangat hebat, sangat luar biasa saya lihat. Di dalam kasus ini, kalian mengetahui semua, bahkan menginginkan daripada kematian anakku. Jadi kamu sama atasanmu, Ferdi Sambo dan Putri, sangat-sangat luar biasa skenarionya. Kebohongan, kebohongan. Di sini kalian minta maaf. Sesudah anakku hampir 5 bulan tewas di tangan kalian semua. Sungguh luar biasa kalian sebagai manusia yang memiliki hati nurani. Kita sama-sama ciptaan Tuhan kok. Tapi kok sekarang ada kesadaran kamu meminta kemaaf kepada ibu. Ibunda daripada Yosua yang kalian sudah bunuh itu ya. Sangat sadisnya, sangat kejinya perbuatan kalian. Segerombolan kalian di rumah bapak itu menghabisi nyawa anakku dengan sadis tanpa memberikan satupun pertolongan buat anakku. Kalian yang tahu di dalam ini semua kejahatan apa yang kalian tutupin. Saya ulangi lagi, kejahatan apa yang kalian tutupi di sini bersama atasanmu itu, sama si PC-mu itu. Jadi tolong jujur. Kamu sudah mengatakan maaf tadi. Maaf tidak ada hanya di bibir, ya. Maaf itu mohon pengampunan kepada Tuhan. Jadi saya sebagai orang tua yang sudah kalian hancurkan harapan anakku, yang sudah hancurkan kebanggaan aku yang melahirkan anakku, yang tidak berguna dan sia-sia dengan kematian, yang kalian inginkan kematian anakku. Jadi kata maaf itu jangan hanya di bibir seperti Ferdi Sambo dan Putri. Hanya di bibir kata maafnya. Berikan itu dari hati nuranimu yang sangat dalam. Berikan itu di depan Tuhan. Tuhan Maha mengetahui, Tuhan Maha melihat, dan Tuhan Maha mendengar di setiap cerita tangis anakku. Anakku satu-satunya, sebanyak itu kalian di rumah itu. Aduh, luar biasa, di mana hati kalian? Hewan aja mati. Hewan aja mati, pasti mendapatkan pertolongan. Ini kalian manusia diciptakan Tuhan normal, punya mata, punya hati. Tapi satu pun kalian di rumah Ferdi Sambo itu mengikuti skenario atasanmu itu dan putrimu yang kau banggakan itu. Ada apa kamu dengan si putri itu, Kuat Ma'ruf?